Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo ya. Nah, sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua, kabar subscriber semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, saya masih bersama Kang Manan ya. Kemarin teh tanggal berapa pas waktu saya nembar starter? Lupa lagi saya. Lupa ada ya? Kali ya 3 hari 4 hari mah ya. Kayaknya udah 4 atau 5 harian lah. Karena kemarin saya sempat bilang bahwa di hari ke-4 atau di hari ke-5 saya akan coba cek perkembangannya seperti itu ya. Kita lanjut. Next, selanjutnya. Oke, siap. Oke. Jadi lokasinya itu kemarin itu lewat sini ya? Ya, lewat sini. Saya lupa. Nah, ini lokasinya nih. Ini perjalanannya sekitar setengah jam lebih ya? Ya, betul. Oke. Kita biasa ya di berdua ini. Berduaan. Pacaran dulu ya. Oke, ini emang posnya lagi hujan. Ya mau nggak mau sih, saya harus melihat perkembangannya ya. Itu kenapa orang di belakang tuh? Hah? Kelihatan nah. Jalan. Oke. Ini anginnya nih lumayan cukup gede. Hah? Tuh lihat tuh, kayaknya nih. Eh, kebawa angin ya? Kebawa angin kan? Ada kebawa angin. Bukan kebawa air. Bukan. Belum kebawa air mah. Tadi saya sempat lip ya sama beliau di FB-nya siapa? Manantea. Saya di situ emang lagi siap-siap sih sebenarnya mau berangkat, cuman karena ada kedatangan beliau, jadi saya pending dulu sebentar. Dan setelah itu kita tunggu 1 jam kan ya. Tunggu 1 jam beliau akan lip lagi mengenai tentang masalah apa tadi? Masalah air, terus nanti akan masalah keberadaan karyawan. Oh iya. Awal mula sukses bisa jasa sama petir ya. Ya insya Allah nanti saya akan berikan sedikit pengalaman juga ya. Nah sekarang saya akan melihat perkembangan satu air yang kemarin sempat saya update di YouTube, yaitu mencari kubangan ya. Mencari kubangan di sekitaran area, masih sama sih area di kampung sebelah. Kampung sebelah. Ya kampung tapi sebelah. Di perumahan. Iya di perumahan itu. Ntar dulu, kemarin sama siapa? Ya sama situ lah. Pakaian saya mah kemarin bukan begini, sama adik saya kali atau kakak saya gitu. Yang penting wajahnya mirip. Wajahnya mirip, oke lah. Lanjut lah. Lanjut ya. Ya. Kita cari apa? Lihat perkembangannya. Oke, mantap. Oke. Jadi lupa ya. Pada hari ini sekalian memberikan makanan untuk tuh air. Ini sudah saya siapkan tuh airnya apa makanannya yaitu dari kotoran burung puyuh ya. Ini dikasihan juga kalau tidak dikasih makan ya. Ya lupa ini sebenarnya dari tadi juga bawa cuman jadi ya malum lah punya waktunya cuman sedikit saya jadi terburu-buru juga ya. Itu kenapa orang belakang tarik kan mantap. Oke. Alhamdulillah ya, ini cuacanya sangat pendukung sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apaan tadi hujan? Ya, tadi kan hujan. Ini lumayan, tadi hujannya agak padat sih. Nah, lokasinya di sini ya. Udah nyampe. Ya, lor ya? Udah. Hah, di sini nih. Mudah-mudahan ya. Banyak tuh. Oh, sebelah sana sedikit, dikit-dikit lagi, dikit lagi. Oke. Jadi ini part kedua ya. Kelanjutan video yang kemarin. Ya. Melihat perkembangan. Mang, kemana Mang? Hah? Oh, di dia bang, sini ya. Atau mangga kata lah. Oke, nah ini nih ya, masih ingat kan? Wah, kayaknya nih ada cecere, tuh. Nggak ada kemarin cecere ah. Atau mungkin karena memang tercium ada sumber makanan kali ya? Ya, bisa jadi tercium sumber makanan, datanglah cecere. Jadi kalau bahasa Sundanya mah itu berenyit. Berenyit kan? Berenyit ya. Coba saya cek dulu lah. Ini barusan saya teh bawa kotorannya nih mau kasih makan, malah ada cecere. Gimana Mang Eng? Wah, tuh. Ini kutu airnya nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan lagi, habis itu. Habis? Habis lah, banyak cerek itu mah. Atau mungkin kayaknya saya salah nggak dipakai penghalang di sana kayaknya ya? Tuh, bisa jadi. Jadi yang
cecere yang dari sana, ujung sana itu kayaknya mampir ke sini mencium aroma makanan ya. Bukan mampir Kang, lewat kali dia. Lewat kebetulan lewat nih, kayak jalan tol lewat makanan. Ada pizza gitu ya. Iya, atau enggak ada ini apa istilahnya bilang kalau daging. Pecel ini pecel sasut pecel sasut. Bukan kutir itu mah. Oh, kutir ya. Iya. Pecel kutir gitu. Jadi makan. Dia udah datang habis dimakan di sini kan. Iya, harusnya bayar tuh. Ini mah mesti cari lagi kayaknya, Mang. Padahal udah pakai bumbu ya kemarin. Iya, ini tuh udah saya bawa bumbunya ini nih. Aduh. Bumbunya udah ada, udah saya siapin. Ah, gimana berarti ini tuh? Jadi untuk ini artinya gagal dong, Kang. Ya pasti gagal, ini habis kayak habis dimakan cecere. Waduh, ini mesti saya laporin nih. Laporin ke siapa? Ke hak apa kalau kita mah ke HAM ya. Hak asasi manusia. Iya. Kalau itu mah ke HAI. HAI. Oh, HAI. Apa hak artinya? Asasi ikan. Bukan hak asasi hewan. Bukan, hak asasi ikan. Masalahnya ikan yang makan. Aduh, pengen lah, gak apa-apa. Mungkin itu rezekinya dia kali ya. Tapi udah ada belum ya menterinya itu, menteri HAI itu. Nah, nantilah saya akan ajukan lah ke yang pemerintah di atas supaya ada menteri HAI gitu ya. Hak asasi ikan. Hak asasi ikan. Aduh, apa ya, wae siapa. Mungkin saya nanti explore selanjutnya saya akan cari kobongan yang lebih aman ya, Mang. Lebih aman lagi. Lebih aman. Kita juga perhatikan mungkin kemarin saya salahnya enggak disekat gitu. Iya. Jadi pakai penghalang atau apa gitu. Jadi enggak diperhatikan dulu gitu si kolamnya ada yeah. ada ikannya apa enggak gitu ya. Iya, mungkin kalo karena salahnya ya malu, Mang, baru pertama kali ini saya buat. Satu pertama kali, kedua begitu kita udah lama 1 jam kemudian dapat kobongan, yeah. Saking girangnya langsung main terobos aja gitu ya, yeah. Apa memikirkan hal-hal yang lain. Betul. Ini pelajaran buat kita ya. Okay. Jadi itu sebuah pelajaran ya bahwa nanti di lain konten juga saya akan buatkan kubangan yang aman ya. Buat okay, untuk mencari kubangan yang aman. Semua kita akan coba lagi bikin konten terbaru ya. Kontennya tentang kubangan. Masalahnya kubangan ini dikatakan GAGAL. Apa itu? Hah? Apa itu? GAGAL. Ya apa artinya? Parah, pokoknya mah gagal. Oh. Tapi kalau misalkan cupang mah enak, Kang. Bisa diambil, kita kelola. Oh, ini secara ya? Cere. Gagal berarti ya. Aduh, apalah kalau gitu. Oke, jadi gitu ya. Nanti di lain waktu, dengan konten saya akan mencari kebangan yang lebih aman. Ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Betul. Bahwa tuh, benar kutir itu sangat disukai oleh semua jenis ikan. Ya. Termasuk tadi ikan secara ya, Mang ya. Oke, salam satu media, salam ramah goda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mantap, lanjut eksplornya nanti di lain hari. Oke.